Baik, beralih ke saingan balapan Sukan Asia 2022. Pemegang rekod kebangsaan 400 meter Sherin Samson Volleyball mara ke saingan akhir selepas mengungguli saingan ketiga dengan catatan masa 52.89 saat. Sherin tidak menghadapi masalah untuk mengatasi pelari Vietnam Hong Thi Minh Hon yang menduduki tempat kedua dengan catatan masa 53.49 saat. Hanya dua atlet terbaik setiap saringan akan layak secara automatik ke peringkat akhir yang akan berlangsung hari ini di Stadium Olimpik Hangzhou. Catatan terbaik Sherin tahun ini adalah ketika dia memecahkan rekod kebangsaan berusia 25 tahun pada Ogos dengan catatan 51.80 saat. Sementara itu, malang buat atlet 400 meter negara, Umar Osman, apabila dia menamatkan larian saringan ketiga di kedudukan keempat. Umar mencatat masa 46.58 saat untuk berada di kedudukan ke-11 dari 22 atlet yang bertanding. Hanya 8 atlet terbaik layak beraksi di saingan akhir.